Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, insyaAllah hari ini kita akan terus masuk kepada tajuk yang ketiga, iaitu fi'lul amri. Okay, sebelum ni kita belajar tentang fi'lul dhari', iaitu perbuatan yang sedang berlaku ataupun akan berlaku. Okay, untuk fi'lul amri, okay, untuk fi'il amar, panggil fi'il amar, bermaksud perbuatan yang berbentuk suruhan ataupun larangan. Okey, jom kita tengok contoh sama-sama. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, Ustazah akan bagi contoh ke depan. Okey, contohnya Ahmad, kita nak suruh dia menulis. Okey, bagaimanakah bentuk ayat suruhan ataupun fi'il amar untuk Ahmad ni? Kita nak suruh Ahmad tolong tulis. Okey, so kita panggil ya Ahmad. Ya Ahmad, untuk. Wahai Ahmad, tulislah. Okey, kerana perkataan bagi untuk adalah kataba. Manakala untuk perempuan, okay, kita nak suruh Fatimah. Ya Fatimah, sila duduk. Fatimah, tolong duduk. Okey, jalan sah adalah duduk. So, kita nak jadikan dia, wahai Fatimah, tolong duduk. Ya Fatimah, ij lisi. Ij lisi. Okay, kena tambahkan huruf ya dekat belakang dia. Wahai Fatimah, tolonglah duduk. Okay, seterusnya dua orang lelaki. Ya Ali wa Zaid. Wahai Ali dan Zaid. Dia nak suruh minum pula. Ali dan Zaid. Okay, kataan minum adalah syaraba. So, untuk dua orang lelaki, kita panggil ishroba. Ishroba. Okay. Tambahkan huruf alif pada akhir perkataan. Okay. Ishroba. Okay, manakala bagi ramai ataupun lebih daripada tiga orang, contohnya sekumpulan pelajar, kita nak suruh dia membasuh. Okay. Basuh pinggan ramai-ramai. Okay. Ya tulab ghasala. Jadikan dia ighsilu. Ighsilu. Ya tulab ighsilu. Wahai pelajar, basuhlah. Okay. Itu adalah kata perbuatan yang berbentuk suruhan. Okey, di sini Ustazah nak bagi satu contoh perkataan atau perbuatan, iaitu minum, syaraba, minum. Okay, macam mana kita nak tahu perubahan huruf tu boleh membawa maksud yang berbeza. Contohnya, mufrad untuk lelaki. Seorang lelaki, kita panggil minumlah. Untuk seorang lelaki, kita panggil ishrab. Ishrab. Manakala untuk perempuan, ishrabi. Ishrabi. Tambahkan huruf ya. Okey, tambahkan huruf ya. Okey, untuk musanna, dua orang bagi lelaki. Dua orang lelaki, sila minum. Jadi ishrab. Ishroba. Okay, nak makan huruf alif kan belakang dia. Kita juga dengan perempuan sama. Ishroba. Okay, wahai dua orang pelajar perempuan, minumlah. Makan huruf alif kat lekap. Okay, untuk jamak bagi lelaki atau muzakkar, jamak muzakkar, contohnya awak nak ajak kawan-kawan minum ramai-ramai. Hai kawan-kawan, jom minum. Kawan lelaki, temannya ishrabu. Ishrabu. Okay, tambahkan huruf waw dekat makam dia. Okay, manakala, okay, manakala untuk jamak muannas, ishrabna. Ishrabna. Okay,
tambahkan huruf nun yang berbaris atas pada akhir kalimah. Dan huruf sebelum akhir mestilah bertanda mati ataupun sukun. Contohnya awak nak ajak kawan-kawan perempuan, ya sodiqati, minumlah, ya sodiqati, ishrabna. Okey, kita ikut sama-sama. Ishrab, ishrabi, ishraba, ishraba, ishrabu, ishrabna. Ataupun ishrab, ishraba, ishrabu, ishrabi, ishraba, ishrabna. Sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Okey, untuk penjelasan daripada buku teks, Ustazah akan terangkan pada video yang seterusnya. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.